Halo, selamat malam bosku. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah aplikasi menjadi format APK. Dan sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Nah, teman-teman, oke. Kita lanjut videonya. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi yang namanya APPS Backup. Kalian bisa download di Google Play Store atau di link deskripsi video ini. Oke, caranya sangat mudah. Pertama, kalian buka aplikasi APPS Backupnya. Kita tunggu. Setelah tampilannya seperti ini, pilih aplikasi mana yang ingin dijadikan format APK. Misalkan saya ingin menggunakan ini APK ya. Kita klik, sudah tercentang seperti ini. Lalu kalian pilih backup. Nah, lalu sudah, kalian klik yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah format APK ini. Kita kembali ke menu home, kita lihat di Broadcast File Manager. Klik Option. Nah, karena saya pakai HP Xiaomi, jadi di sini udah ada ya APK. Nah, ini. Oke, kita klik berkas. Di sini di penyimpanan internal sudah tertulis folder APPS Backup Reinstall. Kita klik. Nah, ini adalah format APK-nya. Sangat mudah, bosku. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.